di Kalimantan, Kabupaten Bandung Barat. Di hari ulang tahun ke-25 tahun, kado saya dapat kado terindah dari Tuhan Yang Maha Esa adalah harus kehilangan kaki saya. Dan kemudian saya bertemu dengan teman sekaligus guru saya yang bernama Kang Anton. Terbersit keinginan saya tuh ingin memberdayakan rekan-rekan disabilitas, tapi saya lebih respect kalau orang-orang itu akan bilang kita tuh difabel. Kenapa? Karena difabel itu orang yang berkebutuhan khusus dan bisa mandiri secara pribadi. Saya merasa senang kalau bisa menemani Kang Wes, keluarga, nanti bisa berbelanja di store mungkin. Mudah-mudahan itu menjadi acuan buat tim-tim lainnya. Dalam keadaan apapun juga, bisa mensupport dan mendukung kondisi kita sekarang. Kesetiakawanan mungkin ya, lebih ke kesetiakawanan sosial dari PT Persib. Di satu sisi kan ada teman-teman kita juga seperti Akang ini yang mungkin dulunya juga basicnya bobotoh Kang ya. Nah, jadi ini mudah-mudahan menjadi motivasi untuk bobotoh lain untuk tetap support kepada Persib ya, kondisi apapun dari bobotoh itu sendiri maupun dari tim Persib itu sendiri, tetap dukung Persib, menjaga solidaritas juga sesama Boboto dengan pemain juga. Mudah-mudahan ini awal ya, nanti suatu saat ya kita bisa berlanjut. Bentuknya seperti apa mungkin nanti teman-teman dari manajemen bisa membuat event yang lebih mendekatkan diri dengan Boboto antara manajemen. Kita ngehiji lah intinya ya, kita ngehiji bersatu, terutama dengan sahabat-sahabat kita yang memiliki kekurangan punten ya dalam arti lain. Yang memotivasi saya biar tetap hidup, biar tetap berjuang, yang pertama adalah keponakan saya ditinggal ibunya ya di usia 2 tahun, dan sebelum meninggal ibunya bilang, nitip anak ini harus sampai besar sama kamu, jangan di kemana-mana. Yang mungkin penyemangat hidup saya sekarang ini adalah keponakan saya ya. Harapan buat Persib itu pasti ada, karena Persib nyawa buat kamu. Semacam saya, mungkin Kang Wes bisa bangkit karena asap nonton gitu kan, intinya dari situ dulu. Nah setelah itu mungkin harapannya juga Persib juga akan lebih peduli bahwa di Boboto itu ragamnya banyak. Terima kasih kepada manajemen Persib Boboto Difabel. Terima kasih banget. Mungkin nggak bisa diucapkan dengan kata-kata.